Bakar kaos branded Nikita Mirzani jutaan rupiah, Billy malah dikecam. Billy Saputra melakukan aksi balas dendam kepada Nikita Mirzani. Ia membakar beberapa kaos berharga jutaan rupiah milik Nikita. Aksi Billy pun menuai banyak komentar negatif karena dinilai kelewatan oleh netizen. Dalam unggahan di kanal YouTube-nya dengan tajuk baju branded Nikita Mirzani dibakar Bang Billy yang tayang pada Kamis kemarin, Billy membakar kaos janda tiga anak itu. Video tersebut bermula dari Billy Saputra masuk ke rumah Nikita Mirzani, padahal para pembantu rumah Nikita telah melarang Billy untuk masuk karena peringatan sang majikan. Billy kemudian memaksa untuk masuk ke kamar Nikita Mirzani. Ia bahkan sampai membuka lemari dan mengambil kaos mahal berharga jutaan rupiah milik Nikita. Kepada para pembantu Nikita, Billy berdalih hanya meminjam. Dalam video tersebut terlihat Nikita sedang tak berada di rumah. Billy pun mengambil tiga kaos mahal milik Nikita Mirzani dan sepasang baju tidur milik anak Nikita. Melihat aksi Billy Saputra, para pembantu Nikita terlihat begitu panik. Mereka takut dimarahi oleh sang majikan. Namun para pembantu Nikita Mirzani tak bisa berbuat apa-apa. Sudah melarang Billy tetap mengambil kaos milik Nikita Mirzani. Billy mengambil tiga kaos Nikita Mirzani, yang dua diantaranya berharga 3,5 juta dan satunya lagi berharga 7 juta. Billy juga menebak harga baju tidur yang dibawa olehnya dengan harga ratusan ribu. Bila ditaksir baju yang dibawanya mencapai harga belasan juta rupiah. Billy kemudian membakar kaos Nikita Mirzani dan baju tidur anak Nikita tersebut. Kata Billy, aksi yang dilakukannya ini agar Nikita Mirzani tahu rasa. Biar lo rasain, Mom. Bajunya Nikita Mirzani gua bakar, biarin bakar guys, papar Billy. Aksi Billy kali ini justru mendapatkan banyak komentar negatif dari netizen lantaran dinilai sudah sangat keterlaluan. Kolom komentar video di unggahan di kanal YouTube-nya pun banjir dengan komentar miring. Billy dinilai tak lucu dan kontennya kali ini dianggap tak berfaedah. Itulah guys terkait Billy yang nekat membakar baju branded punya Nikita Mirzani. Bagaimana menurut kalian aksi ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Syok.